kece untuk satu Jakarta. Ngomong-ngomong soal satu, senang sekali sekarang Jakarta kece menjadi trending topic ya di ya. Twitter se-Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih netizen dan juga pemirsa yang terus menonton acara ini dan membuatnya menjadi viral. Iya, ya. Terima kasih banyak. Ini ngomong-ngomong, Mas, bawa ini buat apa? Ini mau ngundi door prize siapa dapat mesin cuci. Oh, enggak. Kita mau bermain nih. Iya. Kita akan masuk ke games, ya. Tentang gaya kepemimpinan. Karena betul. Kan yang namanya gaya kepemimpinan itu menjadi salah satu apa ya, tolak ukur masyarakat untuk memilih. Nah, sekarang kita bermain games impersonate. Jadi masing-masing paslon akan mengambil satu nama selain dirinya sendiri di dalam fishbowl ini. Betul sekali. Jadi nanti begitu diambil langsung meragakan gaya khas ya. Misalnya Pak Jarot maju. Dan gitu bahwa ternyata keluar namanya Pak Sandi. Berarti harus langsung memerankan gayanya Pak Sandi. Gitu. Nah, ya Pak Jarot ya. Oke ya. Nah, tapi kita ingetin buat bapak-bapak semuanya ya untuk tidak boleh berbau sara, kemudian juga merendahkan pihak yang ditirukan. Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Okay. Sepakat ya. Karena dari tadi reaksinya yang paling kelihatan sebangat adalah Pak Ahok. Kita mulai dari Pak Ahok. Silakan Pak Ahok. Karena yang lain, waduh Pak Ahok, aduh. Kayaknya. Beda sendiri nih ya. Silakan Pak Ahok. Silakan. Diambil. Tidak boleh nama sendiri, kita lihat ya. Begitu dapat langsung ditunjukin ke semuanya ya Pak Ahok ya. Bisa? Oh nama sendiri. Langsung ditunjukin nama sendiri. Nah. Bantu buka Pak. Dibantu dibuka. Oke. Maaf. Ya langsung ditunjukkan saja. Ups bisa ya. Tunjukkan. Wah. Wah. Pas sekali. Anies Rashid Baswedan. Oke. Kita lihat ya. Nah, Pak Ahok, baiklah. Monggo maju ke depan, silahkan. Bagaimana gayanya Pak Anies? Nih. Maiknya mana Maiknya, jangan sampai ketinggalan. Maaf Pak, silahkan Pak. Silahkan Pak Ahok. Oh gitu ya. Kalau Pak Ahok ada KJP, punya kami KJP Plus. Ya kan? Ya. Kalau Pak Ahok mau rumah, kami nol. Gak usah bayar. 0% maksudnya. 0 rupiah. Tapi, ada satu gaya apa ya, aku lupa ya. Aku ini, jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau aku pecat. Gimana? Panis, itu udah mirip belum? Luar biasa ya, teman-teman. Itu kayaknya dalam banget itu. Itu dalam banget itu. Berkesan sekali itu. Bukan dalam banget lagi, kata Panis tadi, dalam bingit. Oh iya bingit. Dalam bingit. Ya. Tapi udah mirip belum, Manis? Gimana? Ya kasih dah boleh. Boleh aja lah, teman-teman sendiri keren, bagus. Mirip gak, Mas? Mirip gak ya? Tadi? Ya mirip lah. Kan dari belakang sih ya. Oke deh. Baik. Kalau gitu langsung kita undang Pak Anies untuk Pak juga Anies mengambil satu ya. Nama. Iya. Duduh, kira-kira namanya siapa ya? Ya. Silakan diambil. Berubah jadi uang nih, berubah jadi uang nih. Namanya sendiri. Nama siapa? Coba sambil ditunjukkan, Manis. Kita sampai ikut penasaran loh. Oke. Okay. Ini sengaja ini kelihatan. Enggak Pak, aku tahu Basuki duluan. Basuki Cahaya Purnama. Pas sekali ya. Pas banget. Aduh. Tidak ada rekayasa ya, ini semua terjadi betul-betul kebetulan nih ya. Ya. Boleh lebih maju lagi silakan Fadis. Enggak, saya mau deket kok. Oh, deket, boleh. Waduh, ini tandanya di apa nih? Marah-marah ini. Gitu ya, mirip gak apa-apa sih? Sama gini nih. Kalau kelihatannya kalau lagi mikir ya Bapak Sigi ya. Lagi apa tuh? Ini dulu petak. Oh, atau pin.
Soalnya benar Pak. Kalau gitu terus ini. Soalnya ini agak rata ini. Jadi yang berkesan saya itu yang gini, sama yang terus pergi dulu sebentar, balik lagi. Gimana lagi? Yang itu deh yang berkesan. Gitu ya. Okay. Komentarnya dulu dong, Pak. Oh, Pak Jarot. Pak Jarot komentar dulu. Itu kurang mirip seperti gitu-gitu. Oh, kurang mirip. Gimana harusnya yang Pak? Kasih tuh gini. Iya, luar biasa. Itu ekstra tenaga dalam tuh ya Pak ya. Oke. Komentar kan Pak Jarot mau komentar dulu. Kelihatannya enggak ya Pak Jarot mau komentar dulu tadi. Ya agak mirip lah. Ternyata ya. Cuma yang gini-gini tadi loh. Itu yang paling mirip. Oke. Baik. Begitupun hal yang sama kita minta kepada Pak Jarot. Nah Pak Jarot. Pasti udah ketahuan sebetulnya ya. Udah ketahuan berarti. Ketahuan. Tapi biar kelihatan nih Pak ya. Yaudah. Nah. Yang pasti kan. Keluar namanya beda. Nah kan nah. Pasti. Jangan-jangan Nomes ini. Oh. Susah Pak untuk jadi saya Pak. Tentu keluarnya namanya Happy. Oh. Nah, Happy, bujuku Dewi Rek. Wah. Ya apa Rek? Sopo Pak? Maksud saya istri saya sendiri. Tuh kan? Ya pasti. Tuh. Bapak Sandiaga Uno. Tadi aku sudah tanya juga. Gimana Pak Jarot? Transportasi selesaikan dengan... Oke. Gimana Pak Jarot? Sekali lagi Pak Jarot? Hah? Sekali lagi gimana tadi? Integrasi, transportasi... Lapangan kerja. Oke. Coba bener enggak kayak gitu? Enggak tahu. Udah sama belum? Bulatannya sama enggak? Sama aja gimana? Ini, Pak. Pak Jarot kalau transportasi trip gitu. Kalau tadi yang rumah itu rumah dengan DP 0 rupiah. Oh, ngono. Nah, kalau yang gitu itu enggak ada, Pak. Itu Bapak ngarang sendiri. Tapi kira-kira begitulah. Bukan Pak ngawur. Itu OC, tapi Bapak kesini enggak ada itu. Di sini enggak ada, Pak. Salah berarti ya. Salah. Ya maaf. Luar biasa. Nah, terakhir ya, terakhir. Sampai sini aja udah seru. Memang suruh niru orang lain tuh kan susah ya. Iya. Supaya kita punya kaya sendiri ya. Itulah. Jadi maafin. Baik, terakhirnya gilirannya terakhir, Pak Sandi. Ya sudah jelas ya, ya. Tapi supaya kelihatan memang ini tidak direkayasa. Iya. Nih, tuh. Ada namanya Bapak Jarot, Pak Jarot. Ayo, Pak Sandi. Yang paling susah. Ayo, gimana? Paling susah. Ada kumis-kumisan nggak? Aduh, harusnya ada kayak kumis-kumisan ya. Ada kumis-kumisan. Prop mana prop, panggil kumis-kumisan. Gayanya gimana, Pak Sandi? Pak Sandi itu enggak ngerti bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja. Wong saya ini sudah nyoba 10% aja susah. Bener ada kayak gitunya? Mirip enggak? Bukan. Kurang gini. Tuh, tawanya gitu kan. Gini, harusnya lebih tinggi lagi. Enggak. Aduh. Ketawanya kan gitu. Kurang tinggi. Harus tanya. Aku ngeliatnya dari belakang soalnya lagi debat itu kan dia gini terus. Komentarnya dong Pak Jarot. Ya agak mirip tapi kurang tinggi tadi. Loncatnya lebih tinggi. Harus pakai loncat semakin ya. Semakin keras kita ketawa itu semakin ininya tinggi. Tapi kalau senyum tidak, senyumnya tadi harusnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Luar biasa bapak-bapak kita ini ya. Seru banget.
Oke, ternyata meskipun bersaing, ternyata para paslon ini mengenali gaya khas masing-masing, ya kan? Benar, artinya mereka ini, beliau-beliau ini sebenarnya saling perhatian. Oh. Jadi kalau kita anak gaul zaman sekarang, cie. Nah, kita masih ada permainan yang lebih seru lagi setelah ini. Pastinya, yaitu adalah sejauh mana para paslon ini mengenal Jakarta. Nah, sesaat lagi hanya di Jakarta Kece. Untuk Satu Jakarta.